Hai guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saya Sumir Malik. Kali ni saya nak review sebuah projektor daripada InLabs jenama Sense. Jenama dia tak adalah popular sangat macam Epson, macam Acer ke, macam InFocus ke, tak. Saya pun kadang-kadang saya tengok review jugalah daripada orang-orang yang lain. Jadi saya beli projektor ni. Okey, tujuan dia adalah untuk pengajaran lah. Apa yang kita dapat bila kita beli Sense Home Cinema Projector ni, first kita akan dapat ni lah bag, seterusnya quick start guide ni, kemudian kita dapat ni power supply cord 3 pin kemudian ni HDMI cable, panjang dia kira-kira 1 meter seterusnya ni remote control, dan akhir sekali ni dia projector dia. So bahagian depan ni dia ada lens lah. Okay, dan ada penutup. Penutup ni lah yang saya rasa pelik sikit, dia mudah tertanggal. Seterusnya ni bahagian depan ni ada dua benda bulat ni. Ni adalah macam sensor. Okay, macam sensor. Okay, seterusnya di bahagian belakang, yang ni adalah jack earphone 3.5mm. Sebelah dia ada HDMI port yang pertama, seterusnya HDMI port yang kedua, yang ni pula adalah USB port yang pertama, dan yang sebelah dia adalah USB port yang kedua, dan sebelah ni adalah infrared dan ini adalah dia punya soket power supply lah. Alright, ok, bahagian tepi ni pula, ok, di sini kita ada grill. Okey, dalam ni ada speaker Kita boleh buka benda ni. Okey, just menggunakan kuku umpil saja, nampak. Ada speaker Seterusnya bahagian, okey kejap saya tutup dulu. Okey, di sini ada button power on off, yang ni yang tengah besar ni, dan yang ni adalah focus knob. Okey, just pulas saja kalau kita nak fokus, nak sharpkan paparan yang kita paparkan lah. Ok, seterusnya bahagian atas. Ok, bahagian atas ni dia ada tulis Dolby Audio, dan bahagian bawah ni ada button up, down, left, right, back, dan button ok. Sini ada logo InLab. Alright, bahagian tepi yang satu lagi sini ada grill juga. So, ni adalah kipas dalam ni. Dan bahagian bawah bahagian bawah ada ni lah. Okay, ada 1, 2, 3, 4 tapak skru Jadi, kalau kau nak mounting dekat ceiling ke ataupun dekat dinding ke, kena ikat lah benda ni menggunakan bracket yang sesuai lah. Alright. Okay, di sini ada macam skru. Ini adalah untuk kita laraskan ketinggian, sudut ketinggian projektor ni lah. Okay, kita just pusing saja. Okay, di sini juga ada dia punya grill untuk pengudaraan, dan di bahagian tengah ni ada sedikit maklumat lah tentang projektor ni. Jadi, itu adalah asas-asas yang ada pada projektor ni. Okay guys, jadi seterusnya saya akan pasang dan saya akan paparkan, kita tengok macam mana kualiti paparan dia. Okey, saya akan letak dekat stand ni stand ni pun saya ada letak product link dia dekat description, korang boleh dapatkan dekat situ. Dia punya stand ni memang berkualiti. Okey, kita on socket power supply. Alright, seterusnya kita just tekan button ni sampai dia berwarna biru. Okey, nampak? Dia biru. Lepas tu ada paparan dekat dinding ataupun screen. Okay, sekarang ni saya akan kurangkan exposure kamera saya ni kepada auto lah. Okey, kepada auto. Okey, korang lihatlah sendiri. Okey, nampak? Dia fokus dengan sendirinya. Okay, kalau macam saya angkat projektor ni nampak?
dia akan adjust jarak fokus, dan dia punya keystone, dia akan dapatkan keystone ataupun paparan yang lebih elok. Okey, macam ni. Okay, sekarang jom kita tengok apa yang ada dalam OS projector ni. So kita just gunakan remote control. Ni adalah paparan untuk projector ni. Okey, kita scroll ke bawah. Okey, dekat sinilah ada apps dia. Okey, di sini adalah iOS Cast, Miracast, Netflix, Play Store, Prime Video dengan YouTube. Di bawah ni pula adalah sistem setting. Kita tengok apa yang ada dalam setting tu. Okey, kita boleh connect dengan Wi-Fi benda ni. On, off. Dan sama jugalah macam Android Box ataupun smartphone kita Saya tekan back. Lepas tu ada Bluetooth setting. Bluetooth setting ni biasalah kalau kita nak connect dengan speaker Bluetooth ke mouse Bluetooth ke, boleh, tak ada masalah. Seterusnya, projection setting. Kita tengok apa dia. Okey, ni adalah projection mode. Dia ada, okey, nampak dah terbalik pula. Tekan, terbalik. Ini kalau projector ni kita letak mounting dekat atas ceiling maksudnya projector tu terbalik kan. Inilah tempat kita nak setting. Lepas tu ada keystone. Inilah keystone kita boleh on, sebab nanti bila kita on, dia automatic lah adjust keystone. Ini kalau manual keystone. Automatic focus, kita just on saja. Nanti bila kita on ataupun ubah sudut kecondongan projector ni, dia akan automatic focus. Yang bawah ni pula adalah manual focus, digital zoom. Ni dia. Okay, kita boleh zoom in, zoom out lah. Okay, ni 100%. Ni kecil. Kalau kita besar, ni dah 100% Jadi kalau nak besar paparan ni, korang kena gerakkan projector ke belakang lagi lah. Alright. Lepas tu ada correction setting. Okay, ni saya tak pernah guna sangat sebab benda ni dah automatic. Saya on terus guna je. Okay, ni tak perlulah saya nak terangkan lebih-lebih sebab tak perlu pun kita nak setting. Ini application setting. Tak ada, kosong. Come back. Date setting. Okay, ni tarikh lah. Right. Ni language setting. Macam biasa, ni language. Bawah ni system update. Kita boleh update lah sistem ni. Make sure kita connect dengan internet. Other setting. Okay, ni boot source option. Power on option. Standby. Okay, screen saver waiting time 5 minit. Ni kalau 5 minit tak guna, dia akan off sendirilah. Okay. Dan ini adalah about dia. System version. Android version. Android 9. Memory. 351 MB daripada 1 GB. ROM 25.96 GB daripada 32. Dan ni address dia Jadi memori dia sebenarnya 1 GB saja, tapi saya rasa macam laju juga tak ada lag pun. Alright, kemudian kita pergi ke ada setting ni. Okay, ni tak ada. Tekan back. Back. Okay, kita pergi ke file ni file manager lah kiranya kalau kita nak pernah save video ke, image ke, audio ke, kita boleh tengok kat sini lah. Satu lagi bahagian tu, kalau kita connect dengan USB drive, kita boleh tengok lah kat sini, boleh access USB drive tu dekat sini ok, ni internal storage. Sama juga macam smartphone ada DCIM, ada download folder, ada movies. Ni tak perlulah saya nak terangkan. Okay, kemudian ada HDMI. Okay, ni kalau kita menggunakan laptop. Okay, laptop tu kita sambung daripada laptop ke projector ni menggunakan HDMI 1. Kita just klik HDMI 1 lah. Okay, sekarang kita tengok aplikasi YouTube ni lah. Tengok macam mana dia punya paparan dia. Lepas tu dia bunyi dia. Korang dengar bunyi dia. Betapa kuat sekali. So, kita search lah kat sini. Clear. Kita pergi ke YouTube channel saya. Okay, search. Okay, nampak? Dah dapat
So kita boleh buka ni. Okay guys, tadi volume tu dalam 70 dia punya kekuatan volume lah. Sekarang saya dah kurang kepada 20. 20 ni pun dah boleh dengar eh. Tapi kalau saya upkan kepada 30, dalam bilik kecil ni okey lah. Tapi kalau dalam bilik kelas 25 orang, mungkin kita boleh set pada 50 ataupun 60 lah. Okey, korang tengok eh. Memang jelas. Saya akan buka tingkap. Okey, sekarang saya dah buka tingkap tu dia. Aduh, tingkap ni saya buka dan kita masih boleh lihat video ni dengan jelas . Kalau saya menggunakan Lumos ataupun brand yang murah lain, memang dah tak nampak dah. Nampak, memang jelas. Jadi saya sarankan kepada cikgu-cikgu ataupun sesiapalah yang nak menggunakan projektor, saya recommend korang dapatkan Sense Home Cinema Projector ni daripada InLab . Jadi kalau korang berminat untuk membeli, saya disediakan link dekat description sekali dengan ni stand, projector stand ni . Korang boleh belilah kat situ. Kalau saya padam lampu saya padam lampu kejap memang tak boleh cakap lah, memang terang lah. Okay, atau boleh tutup tingkap lagi, lagilah terang. Alright, okay guys, korang tengok memang terang, sharp 1080p dia punya resolution, memang puas hati lah. Okay guys, saya akan tunjukkan fungsi-fungsi yang ada pada remote control ni. Jadi okay, yang atas ni warna merah adalah power button on off. Lepas tu ni button mute. Okay, F belah kiri dan sini pun ada F belah kanan. So fungsi dia adalah untuk kita fokus kalau kita tak dapat fokus yang kita nak, kita just tekan button pada remote control. Okay, macam ni saya tekan yang belah sini. Nampak? Tekan. Okay, fokus akan jadi out. Okay, fokus akan jadi out. Bila kita tekan fokus yang belah kanan ni pula, untuk kita dapatkan balik fokus yang elok lah. Okay, next yang button tengah ni pula, ni adalah input kita nak pilih HD1 ke, HDMI1 ke, HDMI2 ke, ataupun USB jadi button yang tengah ni adalah, okay, yang ni adalah input seperti pada paparan tu lah. Okay, next yang button navigator ni, yang tengah ni, okay, left, right, up, down . Ini macam biasa lah untuk kita pilih menu yang terdapat pada paparan lah. Okay, up, down, left, right. Lepas tu tekan okay kalau kita nak pilih satu aplikasi. Yang ni back. Okay, yang ni yang tengah ni ada garisan 3 ni. Okay, jom kita try tekan. Oh, tak ada apa . Ini home lah yang gambar rumah ni adalah home. Lepas tu bawah ni ada volume button di bahagian tengah ni nampak ada gambar keystone Okay, kita try tekan. Nampak dia akan pergi kepada menu projection untuk kita adjust lah. Bicara untuk kita fokus selain menggunakan remote control,
Selain daripada kita set automatic, kita boleh pulas button pada power button ni, dekat sini. Kita just pulas saja. Sama juga functionnya dengan yang dekat remote tadi lah. Okay, F left, F right ni kan. Sama juga, kita just pulas untuk focus, out focus dan nak focus balik lah. Okay, jadi untuk button yang dekat atas ni, dia samalah fungsi dia yang ada pada remote. Ada button navigation, button okay, left, right, up, down. Jadi very simple, pemasangan dia pun mudah dan juga dia punya paparan memang clear. Okay, seterusnya saya akan tunjukkan cara nak kita off lah. Cara off dia ada dua cara. Kita boleh gunakan power button pada remote. Okay, ni warna merah ni. Ataupun tekan dekat sini. In case kalau remote control ni hilang ke apa, kita boleh guna button-button yang ada kat sini. Okay, macam kita nak off, kita just tekan dalam 1 ataupun 2 saat. Okay, paparan pada screen, shut down the projector. Just tekan button ni untuk kita okay lah. Okay, saya akan tekan. Nampak dia terus tutup. Sama juga kalau kita nak tekan pada remote control. Tekan sekali, tekan OK, dia akan off lah. Okay, jadi itu saja cara untuk kita operate projector ni. Memang simple, mudah. Dia punya speaker jelas dan terang, kuat. Dan dia punya picture tadi ataupun paparan memang terang. Okay, memang puas hati. Okay guys, jadi korang dah tengok macam mana kualiti paparan dia. Memang kalau korang berada dekat sini, memang puas hati. Memang puas hati berbaloi dengan harga dia. Kalau korang beli yang RM5,600, saya rasa tak dapat kecerahan seperti yang diberikan oleh projector ni. Okay, jadi dengan harga dia dalam, tengoklah kalau ada promosi di bawah RM1,000. Kalau tak ada promosi, dalam RM1,000 lebih sikit. Okay, dan saya dah pakai lama dah. So far memang tak ada masalah, mudah. Okay, jadi saya rasa itu saja video untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Hingga kita bertemu lagi di video akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.